Gua baru lihat nih kayak udah gini. Jadi garasi gua. Keren. Pas banget kan. Lah di sini jadi apa? Ini nanti gua lagi bangun tuh, lagi pembangunan. Bikin studio. Oh. Studio terus lounge mini cafe gitu buat nongkrong anak-anak prediksi. Kayak ini gua udah lama enggak nyupir nih. Ini khusus buat lo doang nih gua nyupir. Halo. Kaget ya, kirain bukan saya yang di belakang tadi ya. Itu saya sendiri. Ini abis memandang-mandang dari kaca nih. Orang biasanya kalau akuarium kan isinya ikan, ini isinya mobil. Ah, seneng banget, ini salah satu cita-cita gua dulu kecil pengen punya garasi sendiri. Tapi by the way, ini gua lagi nungguin temen gua nih, salah satu anggota prediksi, El Dominal. Dia rupanya baru punya mobil baru, keren banget. Dan katanya ini mobil terinspirasi dari salah satu anggota prediksi juga. Woi. Ini mah mobilnya kayak mobilnya Wendy ini, mirip. Tori. Tori. Bab. Wih, Bab. Gua baru lihat nih kayak udah gini. Udah jadi garasi gua. Keren. Pas banget kan. Lah di sini jadi apa? Ini nanti gua lagi bangun tuh, lagi pembangunan. Bikin studio. Oh. Studio terus lounge mini cafe gitu buat nongkrong anak-anak prediksi. Keren. Ya, ini jadi garasi gua di sini sekarang. Wih, ini mobil lo nih? Mobil gue di motor sini juga? Gak muat toh. Iya. Thank you ya, lu udah mampir kemarin. Iya. Udah lama banget, gue kangen banget ya. Ini udah siap semua nih? Udah siap, jadi ini beres. Ini nanti beres. Kita launching, semua anak-anak prediksi kumpul di sini, kita bikin selamatan di sini. Oh. Mantap kan? Tapi jadi, temboknya lo gitu aja? Enggak dong, nanti kan gue rapihin. Itu kan lagi dalam pemasangan behel. Kabel. Lu mau ngambil ini jadinya? Iya. Ini kayak punya Wendy kan? Kayak punya Wendy dulu, iya. Kenapa? Lu terinspirasi dari Wendy ya? Bukan, dulu gua pernah punya warna hitam. Oh. Terus gua naik mobil, beli mobil yang lain, kependekan. Tiap di jalan gua berendak terus. Oh. Dari yaudah. Lu kan sebenarnya udah bapak-bapak ya, udah punya keluarga. Kenapa ga beli mobil Alphard? Nah, kalau Alphard itu buat gua tuh jadi semacam hiburan. Jadi gua kalau misalnya gua punya terus, nggak ada hiburan. Jadi kalau misalnya gue ke airport, gue sewa Alphard. Oh, mendingan nyewa. Gue ke Gambir kayak kemarin tuh naik kereta, gue nyewa Alphard. Gitu. Berarti nggak usah harus memiliki ya? Nggak usah. Nyewa aja. Iya. Ya? Daripada tiap hari gue pakai, ntar gue cari kesenangan lagi. Bener. Susah lagi. Dan lu kayaknya nggak cocok pakai Alphard. Kenapa? Iya nggak cocok. Postur lu begini. Itu kayak buat ibu-ibu, Keren banget ini mobil ini. Nah, ini bak belakang ini, lu buat rencana buat naruh apa nih? Gue biasa kalau ini kan bentar lagi kan kemarau, gue mau jadiin kolam renang. Baru gue mau bilang, iya. Lu bikin kolam ikan kalau enggak. Kolam ikan udah ada di rumah. Kolam renang nih ntar buat anak-anak gua, kalau buat ada Mike gitu kan. Gua bawa muter komplek. Mereka berenang di sini, iya. Ya. Lu yang nyetir. Iya. Keren kan? Bagus. Cocok ini. Gak gitu dalam lagi. Gak gitu dalam. Iya, buat berenam-berenam dong mah enak lah. Gua boleh ya berenang sini? Boleh. Kantor gua udah enggak di sini. Dulu kan kantor gua di sini udah iya, di ini. Iya. Terus kemarin sempat pindah ke sini di pembangunan. Sekarang udah pindah. Udah punya kantor sendiri gua sekarang. Keren. Tolong itu di. Jauh, di dekat. Bukan di sini. Iya, dengan jalan kaki. Nah, lihat dong. Mau sana? Iya. Yuk. Jadi nanti kalau ini udah beres, studio udah beres. Ya kita nongkrong di situ. Nongkrongnya di mana? Di situ. Oh, di situ. Di situ. Jadi anak prediksi kantor khusus buat kantor. Kantor di situ. Jadi anak-anak Taulani TV kerjanya enggak usah di bedeng lagi. Enggak usah di kontainer lagi, Bang. Udah serius ya. Keren. Nah, ini gua lagi ingat ini lapangan gua sewa tuh. Oh, lu sewa buat parkiran. Keren. Jadi khusus ya buat parkiran tamu-tamu. Nah, ini. Wah, ini kantornya belum dicat sih. Memang lagi rencana baru mau diisi. Nah, ini rencananya buat musola. Waduh. Kan kalau gua pernah dengar ya, guru agama bilang kalau kita bikin rumah atau sebuah kantor segala macam itu kalau bisa masuk tuh yang pertama kali tuh musola. Jadi kalau misalnya ada orang datang tuh pasti mau musola di mana? Sini udah ada langsung, gitu. Udah kelihatan keren gitu. Iya. Musola di sini. Nah, ini rencananya untuk ruang teras ruang tamu lah.
Jadi gua mau taruh kursi-kursi di sini, kursi goyang, gua taruh di sini gitu. Supaya tamu-tamu pada goyang. Adem lagi. Adem lagi. Ah, nih. Ngantuk yang ada. Benar. Ya. Ini gua enggak bisa kencang-kencang, Tor. Karena kalau kencang ini bisa terbang. Waduh. Kayak gua segini aja puter. Wah, iya. Ini nanti gua duduk-duduk karyawan-karyawan kalau mau ngerokok-ngerokok di sini, karena di dalam enggak boleh ngerokok. Oh, iya. Di sini. Cuman ya gitulah, gua belum kurang semua. Kurang dicet aja nih, beneran deh. Emang bener, gua rencana emang mau ngecet tapi belum tahu. Ini buat di luar kan catnya juga khusus, di luar ntar di dalam beda lagi. Gua tahu tempat cet yang bagus kalau mau. Serius tuh? Gua anterin. Wah, lu yang bener nih, bercanda lu. Deh, masa gua bercanda? Ini beneran. Beneran. Pas banget kalau itu bawa rezeki lu. Iya. Ya. Boleh jauh enggak? Naik mobil gua aja, deket kok di sini di Serpong. Oh, lumayan dong. Iya, enggak jauh lah, tinggal lewat tol dikit. Ini masih kebur nih waktunya. Cukup gua ngebut kok. Jangan ngebut-ngebut ah. Oke, gua enggak ngebut. Ngebut dong, ntar gua keburu syuting. Iya. Yaudah yuk, gua panggil mobil dulu. Mobil. Wih, kayak itu ya film Knight Rider ya? Udah sampai. Wih, keren. Hebat tuh, Bang. Enggak nyangka lu. Enggak nyangka saya juga. Beneran nih? Beneran. Thank you. Gila, emang orang baik ketemunya. Begitu. Membawa hype yang positif. Sekalian nyobain mobil barunya dia. Oke, sekarang kita udah mau ke arah toko cat nih, langganan Tora nih. Daerahnya mendarat mana, Tor? Serpong. Daerah Serpong ya. Enggak gitu jauh lah ya dari tempat kita ya. Enggak jauh lah. Langsung tol-tolan aja gitu. Jalur sepi juga jalanannya. Gua terima kasih nih lu. Wah, ini lu datang bawa rezeki buat gua ini. Kenapa? Iya kan gua mau ngecat, tiba-tiba lu datang ngasih tahu toko cat. Iya, pas banget. Iya. Pas banget. Gua lupa lu lagi ngebangun kantor yang di depan. Iya, rumah lu tuh. Iya, itu dia. Emang udah tinggal finishing mau ngecat gua. Gitu. Lu langganan di tempat ini ya? Langganan. Gua sampai kadang buat tato gua pakai cat gituan juga. Itu yang iguana di rumah lu tuh yang warna kuning pakai cat ini juga. Iya betul. Tapi rekomend ya. Oke. Okay. Rekomend banget. Ah, udah sampai. Ini tempatnya, Tor. Tor. Wow. Nih tempatnya nih. Lu ngapain nyari ke belakang, woi? Sini dong. Ini tempatnya? Ini tempatnya. Ini mah rumah makan. Bukan, ini nih tempatnya nih. Oh, masuk. Gua kenalin nama ownernya nih. Asik orangnya. Oh iya. Wah, lu udah sering gitu. Tempat main gua nih dari kecil. Hebat lu. Nih, halo, apa kabar? Ketemu lagi. Kenalin nih Andre. Iya, Haji. Dia mau ngecat ininya apa? Kantornya ya? Iya, kantor saya baru jadi, mau ngecat. Terus orang kasih tahu, suruh ajak ke toko cat langganan dia. Iya. Gitu. Ini ada kayak gini nih di Kelapa Gading nih sama. Oh iya, namanya apa? Gading Sakti. Gading Sakti. Kelapa Gading. Iya, ini Nippon Paint ini ya? Iya. Ah, ini mah Gading Sakti juga. Ini mah saya tahu, Kuawon. Kan kalau syuting-syuting sahur, ini sponsornya. Oh iya. Iya, gua sering ikut. Udah sering ngomongin dong. Makanya gua ketika lu bawa kesini terus ngeliat begini sih udah cocok banget sama kantor gua. Namanya Gading Sakti. Iya. Tapi ada di Kelapa Gading juga. Ada juga. Tabang awal ini, di Kelapa baru Gading. Buka. Oh, di sini baru buka. Enggak datang diundang. Iya. Di Gading Sakti Kelapa Gading. Gading Sakti itu pusatnya. Iya, pusatnya ya. Iya. Berarti Gading Martin juga termasuk? Bukan dong, nggak ada hubungannya. Oh, kirain. Kenapa jauh banget? Kirain Gading Martin juga punya toko begini. Nah, nih. Haji nih mau ngecat dinding luar waktu itu. Koun sempat ngasih tahu yang solar-solar tuh apaan sih? Solar, masa ngecat pakai solar? Ih, beneran namanya ada solar. Weatherbond solar reflect. Weatherbond solar reflect. Ini barangnya. Oh, ini dia nih. Bukan solar yang atas. Bukan solar bensin gitu. Bukan. Nih, maksud gua nih. Weatherbond solar reflect. Nah. Oh, ini buat outdoor ya, khusus outdoor. Iya, untuk outdoornya. Oh. Ini yang premium. Ini yang premiumnya. Yeah. Pokoknya kalau saya mau yang premium. Iya, harus tuh. Iya, dan kasih yang biasa-biasa. Kemarin saya mau ngecat, teman saya bilang pakai cat minyak katanya gitu. Bukan dong. Damar. Masa pakai cat minyak. Oh, ini premium tapi solar. Ah, bingung kan? Kan solar reflect. Oh iya benar. Itu memang kehebatannya apa, Kak Wawon?
Solar reflect itu apa lebih? Ketahanan lebih lama. Di luar ya? Jadi kalau kena cuaca terus apa gitu warna ya? Juga nggak gampang berubah. Warna nggak gampang berubah. Ketahanan lebih lama. Saya belakangan ini cepet tuh. Beda. bukan ketahanan pria. Ini ketahanan sama kalau kan beli cat tuh jangan beli yang murah. Beli yang bagus. Itu benar. Ongkos kerja mahal. Ah, benar. Ongkos kerjanya sama, tapi catnya murah, sayang ya? Iya. Akhirnya dua kali kerja, tiga kali kerja nantinya ya kalau iya, gitu ya. Ternyata kelebihannya kayak gitu ya, keren banget gua. Katanya lo udah sering ngomongin di sahur. Gua ngetes koaun aja, ngerti gak? Ternyata ngerti. Iya, dia yang punya. Dia yang punya. Lihat-lihat tuh koaun, ada di mana lagi tempat? Boleh, ke lantai dua bisa. Lantai dua, ya. Ada contoh-contohnya gak? Ada di atas. Contoh-contohnya tuh. Itu, ini kah contoh-contohnya. Canda-candanya. Silakan duduk. Ih, Pak. Lucu banget sih desainnya begini, bagus kayak kita mau kemah ya. Iya. Oh, ini contoh-contoh catnya nih kok. Iya, contoh-contoh catnya ada, terus contoh yang hijau pakai apa, ini pakai apa gitu. Udah ada ininya, mockup-nya. Ini gampang dilihat ya. Cobain. Bukan dijilat. Ini kan bukan lapis legit. Tora mah suka gitu ah. Bercanda mulu ah. Ini keren. Yang tadi yang solar itu yang mana kok? Ya bentar ya. Pepeng mana? Pepeng. Oh, si Pepeng. Wih, banyak. Masih di Sersan Prambor. Bukan Pepeng yang itu. Nih, gua tes sama lu. Katanya lu udah biasa di sahur. Iya. Ini ketahanannya berapa lama? Kayak gitu ditanya sama gua. 10! Gua kira lo apa, lo nanya juga. Oke, 10 tahun lo dapat 1 poin. Yes. Gua nanya lagi nih, kelebihan dari chat ini apa, Peng? Ya, kesana. Ya, Pak Haji, gimana Pak Haji udah tahu? Saya udah tahu, lo aja. Apa coba Pak Haji? Iya. Bisa mengatulkan sampai suhu 5 derajat Celcius. Ini saya luruskan lagi, Pak Haji. Nah, ini kelebihan lainnya bisa memantulkan panas dan menurunkan suhu ruang hingga 5 derajat Celcius. Tadi gua mau ngomong gitu. Gila, adem dong ya. Adem rumah jadi adem. Iya. Adem banget. Mas Pepeng, ada mockup apa gitu biar kita tahu dulu kalau misalnya dia diaplikasikan ke tembok gitu. Oh, untuk produk Nippon mah, ini ada Nippon Spotless Plus. Ini Nippon Spotless Plus anti noda, Pak Haji. Oh. Nah, ini bisa dibersihin noda-noda cair kayak seperti kecap, saus. Oh, kotor gampang banget, Pak Haji. Saya kadang-kadang kalau makan misalnya lagi makan roti nih. Saus ke tembok. Lo gak cuma gitu, kemarin gue liat lo makan sengajain rotinya. Iya, ini cocok banget. Bisa hilang nih? Iya, bisa. Ini coba nih, Pak Haji nih. Ada spidol nih, Pak Haji. Coret-coret di sini nih, Pak Haji. Anak gue di rumah tuh suka gambar-gambar di tembok. Wah iya, Pak Haji. Anak lo bukannya udah gede-gede? Anak siapa ya? Lu pacing aja lo. Coba aja, Pak Haji. Di sini mana? Misalnya gambar pegunungan. Ah, pegunungan boleh. Wah. Yang gede, Pak Haji, yang banyak. Kan, ada mataharinya, ada burungnya. Gambarnya cakep juga nih, Pak Haji. Terus pas gue datang, aduh, temboknya kenapa dicoret-coret, sayang. Ini mudah sekali, Pak Haji. Ini kan kelebihan lainnya kan di plus anti kuman juga nih, Pak Haji. Ini gampang banget. Langsung bersih, Pak Haji. Keren banget. Kayak whiteboard ya? Mau coba lagi, Mas Nora? Mau, boleh. Boleh, Mas Nora. Gambar itu lo kemarin tuh. Prediksi gitu dong, Oh iya, jaya. Tora Wasir. Wasir? Mana-mana gitu bahasa Inggris, Tora was here. Biar cepet aja. Ya, tapi kan artinya jadi beda, Wasir. Coba disemprot. Semprot nih. Iya. Langsung rontok lo dia. Keren. Top banget ini. Makanya dari dulu nggak pernah berpindah-pindah gue. Kalau chat mah udah Nippon aja gue mah dari dulu. Udah pasti ya. Udah pasti. Nah, ini kelebihan lainnya, Pak Haji, untuk Nippon Spotless Plus, dia kan anti noda plus anti kuman, Pak Haji. Yang jadi dinding sehat. Tadi kan noda. Iya. Kalo anti kuman juga ada, gitu. Pak Haji. Iya. Kan kadang-kadang kuman suka nempel. Iya benar. Iya kan. Oke, untuk selanjutnya ini, Pak Haji. Produk selanjutnya nih, Pak Haji. Nah, Nippon Pen kan punya varian interior selain Spotless Plus, ada Nippon Satin Glow. Satin Glow tuh kayak glossy-glossy gitu? Iya. Buat interior tuh? Betul, Pak Haji. Ini hasil akhirnya tuh sangat halus,
berkilau. Jadi seperti sutra, Pak Haji, halusnya. Salah, Pak Haji. Sutra. Untuk selanjutnya ini ada Nippon Spotless. Apa nih? Spotless Peng. Nih. Yang tadi, bukan? Ya, jadi saudara kembarnya. Oh. Dia cuma lebih fokusnya di anti noda saja. Ini, kalau ini tadi anti noda anti kuman. Iya, kalau ini dia anti noda saja. Untuk Flawless, ini ada Nippon Flawless. Dia hasilnya halus dan menawan. Dia klasik mewah. Menawan. Iya, ini tapi tampilannya matte, Pak Haji. Menawan berarti dia ditangkap. Ditangkap. Iya, lebih klasik mewah aja lah, Pak Haji. Mewah, mewah ya. Flawless ini berarti semacam kayak apa, pelapis apa gitu. Cuma buat lembur, Pak Haji. Bukan. Maksudnya bukan kayak sealer gitu, bukan? Bukan. Beda ya. Oh. Bukan, ini cat tembok juga, Pak Haji. Ini kayak gambar-gambar berlian begini berarti ya, dia mewah ya? Hasilnya halus, mewah. Wah, boleh dicoba nih, Tor. Bener. Kalau ini berarti ada rasanya nih. Nah, kalau ini, Nippon Pen juga ini, Pak Haji. Ada bisa dijilatin. Kayu besi namanya Bibrin 1000. Oh, jadi buat ngecat kayu sama besi? Nah, buat pagar rumah tuh yang di luar tuh, Pak Haji, yang dirobohin sama Tono tuh. Iya. Nanti kan diperbaiki lagi nih, part ngecatnya Bibrin 1000 aja. Dia tampilannya kilap, selain kilap, dan cepat kering. Nippon keren ya, keren. Semua cara itu, spek-speknya ada. Nah sekarang gue mau tanya, kira-kira warna unggulan dari Nippon Paint apa? Banyak, Pak Haji. Huh. Ini ada hijau, bulu pandan. Bulu pandan siapa yang punya? Gitu ya? Bulu pandan siapa yang punya? Hijau bulu pandan siapa yang punya? Yang punya cat Nippon Paint. Tapi itu tahun lalu, Pak Haji. Lah kapan nyanyiin kalau begitu? Iya. Jadi tahun sekarang bukan ada? Tahun sekarang beda lagi, beda Pak Haji. Ini ada hijau klepon. Oh, klepon siapa yang punya? Klepon siapa yang punya? Nah, oh, jadi tahun 2022 hijau klepon? Iya. Kalau bulu pandan tahun lalu? Tahun 2021. Oke. Boleh juga nih, cocok buat Ramadan nih. Bener. Pas banget sama momennya. Iya, betul kan kalau buka puasa tuh suka makan bulu pandan. Udah lo makan enggak tuh pager. Sambil ngeliatin pager. Iya. Ada apa lagi selain itu? Selain itu lagi, ini kan kombinasinya banyak, Pak Haji. Bisa kepoin juga di colorscheme.id Nippon Paint. Itu bisa match warna-warna gitu ya, kita bisa melihat kombinasi warnanya. Itu kerennya. Jadi kita sebelum taruh di tembok atau di mana media apa, kita udah bisa lihat bisa lihat dulu hasilnya. Jadi bisa nggak salah pilih catnya. Iya betul, Pak Haji. Iya. Selain warna hijau pasti banyak dong. Iya. Tuh kayak lihat tuh di sana tuh kayak keren banget tuh. Iya, nah, ada tempat basket buat apaan sih nih? Basket ini dia nih. Ini ngecat lapangan basket. Nah, itu baru saya mau tanya. Di rumah kan saya mau bikin lapangan basket. Nah, lantainya bisa dibikin juga pakai cat Nippon. Wah, keren. Apa nama tipenya kalau itu? Ini ada Nippon Sports Coat, Pak Haji. Oh, khusus buat lapangan basket. Oh, dia lebih kuat ya. Lebih kuat, enggak bakal jatuh, enggak bakal licin gitu. Iya, nanti di parkiran aja dicat itu, Pak. Wah, benar. Ini juga nih. Bagus banget warnanya biru nih. Iya. Tapi kalau ngelihat gini kan warna-warna cat Nippon kan banyak banget nih, Mas Pepeng. Supaya pemirsa enggak bingung bagaimana caranya. Oh, enggak usah khawatir, Pak Haji. Nippon Paint tuh punya layanan WhatsApp Care. Oke. Iya. Nah, bisa dicatat nih. Tuh. WhatsApp Care-nya ini ada, Pak Haji. Atau bisa kunjungin di Instagramnya @nipponpenindo, Pak Haji. Nah, itu komplit, Pak Haji. Di medsosnya ada semua. Jadi gak usah bingung-bingung lagi, udah semua ada. Iya, semua udah ada ya. Sosial medianya komplit. Komplit ya. Dari Facebook sampai apa nih? Ini websitenya. Ini gambar website. Itu, internet gitu. Oh iya, ini yang ditanya lu. Kok lagi bingung? Gue juga bingung apa gitu. Aman. Ini kalau ini nih apa sih artinya nih? Nippon. Oh, nih logonya itu, Pak Haji. Tapi ngomong-ngomong nih, Kawun. Ini kan saya pelanggan nih, udah banyak mau pesan-pesan. Masih harga khusus tuh. Padahal saya belum ngomong. Kawun, emang bener saya mau minta diskon. Padahal cuma nempel doang ya. Masih harga khusus tuh. Udah banyak gitu. Pasti. Terima kasih. Aduh, saya seneng banget untuk bantu toko yang baru ini. Iya, kita sama-sama, Pak Wu. Tenang aja. Pokoknya semua informasi yang lengkap ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pasti, Pak. Nih, Kak Wu, saya sekarang mau nanya nih. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Udah dikasih diskon spesial buat saya. Jadi pelanggannya Kak Wu.
ini ngomong-ngomong sejarahnya toko ini gimana Pak Wawan? Kan Wawan berarti bukan pertama kali nih kan? Iya. Sebelumnya udah ada juga kan? Iya, di Kelapa Gading. Di Kelapa, itu udah berapa tahun? Kelapa Gading udah 32 tahun. 32 tahun? Waduh, seumuran saya. Iya, cowok muda. Jadi 32 tahun? Iya, 32 tahun. Pertama kali tokonya di Kelapa Gading itu? Kelapa Gading, iya. Kenapa dulu mengambil bisnis di bidang cat? Apa karena dulu rumahnya nggak ada catnya tuh? Saya dulu pernah kerja di pabrik cat, oh. Saya pernah aplikator juga. Oh, pantesan. Pernah borong-borongin kerjaan di depsto-depsto gitu, yang besar-besar gitu. Ya. Oh, jadi dulu kalau Wawan tuh kerja sambil belajar ya, bagaimana mama ini cat segala macam. Ya. Akhirnya buka usaha sendiri. Iya. Keren. Dari toko 1 sampai toko 4 gitu. Awalnya toko catnya segede satu. Satu ruko. Kecil kan ruko ya? Iya. Oh, lama-lama mulai berkembang. 4 ya kan. Empat. Sekarang udah 4. Termasuk empat. Yang ini. Enggak, bukan. Ini kelima. 4 ruko gitu. Oh, 4 ruko. Jadi satu list, jadi satu itu di ruko jadi 4 ruko. Iya. Jadi sejak tahun berapa tuh kawan? Tahun 90. 1990. Untuk pertama kali punya. Iya, pertama kali. Oke, sampailah sekarang ini ya. Iya. Hebat. Ini menjadi contoh nih. Iya. Emang benar kalau kita punya passion ke dalam bidang tertentu itu diseriusin jadi toh. Jangan lama-lama menjadi. Kita mesti ada passion sama kita ada hobinya. Hobi cinta sama bidang itu ya. Karena kekawan kan memang senang di pabrik cat gitu ya, hobinya di situ kan. Jadi serius. Jangan kayak teman gua, hobinya makan ketupat, dia buka bengkel. Jauh loncatnya. Iya, loncatnya jauh. Loncatnya kejauhan. Nah, jadi background keluarganya Pak Wawan sendiri maksudnya semua memang seneng bidang berkecimpung di bidang cat ini. Enggak cuma saya aja. Cuma Wawan aja. Sekarang keluarga anak berapa? Udah punya cucu kali ya? Udah. Anak berapa Wawan? Anak 3. 3. Ada yang nerusin kan nih? Ada nih yang satu ini. Oh, ini ya. Wah, sini dong. Nah, ini punya ayah hebat nih. Ini yang generasi 2. Ini generasi 2. Nah, nanti Pak Andre bisa melanjutkan ya sama. Wah, keren banget kamu punya ayah kayak begini bisa menjadi motivasi. Hebat. Terus cucu berapa kau? Cucu tiga. Dari belum? Oh, belum nikah. Masih jomblo. Maaf Pak Haji, setnya udah saya siapin semua udah. Dibawain ya Pak Haji. Ya udah yuk kita lihat dulu ke bawah. Oh, makasih ya. Iya, terima kasih ya Pak Haji. Nih Pak Haji, setnya udah siap semua Pak Haji. Mas Pepeng luar biasa deh. Borongnya banyak banget Pak Haji. Makasih Pak Haji. Sama-sama. Kan jadi pelanggan kita. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama, terima kasih. Kasih tahu ke teman-teman prediksi suruh belanja Nippon Paint. Sudah pasti. Di sini Pak Haji ya, Bang Dore ya. Kasih. Bos, Pak kalau belanja mau banyak emang. Bayar dulu nih. Bayar dong. Bayar dulu kan? Iya, bayar. Sini silakan. Mana kalau belanja kan harus bayar. Bayar lah Pak Haji. Kita teriakin. Bayarlah. Iyalah. Tor. Hah? Bayar dulu. Hah? Kok gua? Dompet gua ketinggalan. Lu sih tadi ngajak buru-buru gua anda siap-siap di rumah. Toto lu main culik gua. Gua. Main dulu lah. Gua yang kena. Terpotong dari AdSense prediksi. Ya udah bagus nih. Udah ya. Aduh alhamdulillah terima kasih ya Mas. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan sukses kayak ayahnya. Ya. Amin. Tur, keren banget kita kayak konser nih Tur. Iya. Halo guys. Banyak ya. Iya keren banget. Thank you ya. Jangan lupa nonton kita lagi. Kok sebelum kita pergi ini tokonya ini di daerah mana kok namanya kok? Oh iya benar. Alamatnya di sini di mana? Gading Serpong. Gading Serpong? DLNT nomor 30 sampai 32. Oh, boleh diulangi? DLNT. Unit 30 sampai 32. Oke, okay, terus kalau misalnya online shopnya apa namanya? Kalau yang di Kelapa Gading, Gading Sakti Pen Shop. Kalau yang Serpong baru jalan sih, cuman namanya Gading Sakti Pen Serpong. Oke, itu dia. Nanti bisa dilihat ya di bawah ini ada. Terima kasih. Hebat kan Nippon Paint? Hebat. Hebatnya Nippon Paint jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Oke, terima kasih. Bawahnya gimana ya? Berat juga nih kalau kita yang angkat. Tenang, Ton. Gua udah punya tim. Ada tim. Ton. Ya, Pak. Biasa. Tolong bawain semua ya, mobil ya. Oke, Pak. Yuk, Pak, mari. Yuk. Bapak, giliran kayak gini aja, saya yang suruh bawa kayak gini.